Polisi menangkap koordinator relawan IT Prabowo Sandi, Mustofa Nahrawardaya, di rumahnya pada Minggu dini hari tadi. Penangkapan diduga terkait penyebaran hoax yang menyudutkan kepolisian di media sosial. Mengapa kepolisian belakangan ini kerap menjadi sasaran berita bohong? Semakin gencar nampaknya dalam beberapa hari terakhir, terutama saat aksi kemarin ada sejumlah orang yang sudah ditangkap. Memang sepertinya kalau Indonesia Polisian melihat ya, polisi ini akan diarahkan menjadi musuh bersama. Ketika pendukung politik A, B berseteru, mereka tidak menemukan titik temu ya, siapa yang kalah, siapa yang menang. Akhirnya mereka melampiaskan kekesalannya kepada polisi dan mau menjadikan polisi sebagai musuh bersama. Nah, kebetulan polisi bersikap tegas dalam mengatasi berbagai aksi ya, yang mereka